Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warga Kampung Sambidoyong, gimana kabarnya? Wah, ini cakep nih, semangat semuanya. Kayaknya udah penasaran ya, pengen lihat rumah barunya Pak Aspuri. Wah, cakep. Berarti kita bisa langsung menghadap tirai ya? Bisa dong. Ayo. Ya, silakan, Pak. Silakan. Ayo. Semuanya bantu saya hitung mundur ya. Siap. Kita mulai dari 3, 2, 1. Buka tirainya. Lagi nonton apa ini berdua? Upin Ipin. Dulu kalau nonton di mana? Oh, di rumah berarti ada TV dulu ya, Pak ya? Iya, ini juga sudah kita siapkan di pasar. Iya. Adem apa ya? Iya. Terasa kan dari tadi ya kepanasan di sini ya? Itu ada apa? Itu ada apa? Boleh Pak digeser ordennya? Silakan. Ayo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bedah rumah lagi, cek. Nih, kamar utamanya. Lihat dong, lemari, ranjang, gorden. Wah, pasti tidurnya lebih nyaman. Silakan masuk kamar barunya, adik-adik. Assalamualaikum. Nah, ini kamar anak. Lihat tuh, pada suka banget kan? Ya iyalah, bedah rumah lagi gitu loh. Lihat dong meja belajarnya. Ada lagi. Oh, iya. Seneng banget ini Fatma. Waktu itu mau nanya belajar di mana ya? Di bawah. Wah, tapi kalau sekarang nggak perlu dibawa lagi dan harus semangat nih belajarnya. Buat Puzia supaya lebih semangat lagi, karena Puzia ini mengajar ngaji juga, Pak. Wah, hebat banget. Supaya makin semangat lagi, kita punya sesuatu.
ada di sebelah kiri. Ruangan spesial apa ya? Apa coba, ya? Coba lihat ke kirinya. Wah. Tempat sholat. Alhamdulillah. Tempat untuk sholat. Buat sholatnya. Wah, sekarang udah punya meja makan. Alhamdulillah. Dan sekarang udah punya piring baru. Alhamdulillah. Ada gelasnya, semuanya lengkap di sini. Sendok garpunya juga alhamdulillah. Sambil dicip, boleh jeruk. Oh iya, boleh. Silakan. Jeruk, ada roti. Mau minum? Silakan. Nih, Pak, minum dulu kan. Aus. Ini minum capek. Spesial. Kemarin juga kita masak di mana, Bu? Ditunggu. Tapi sekarang lihat deh ke belakang Ibu. Bagus. Wah, bagusnya. Kompor baru. Iya, Ibu. Ada lemari juga bisa nyimpen-nyimpen. Coba. Ada sini aja. Coba ini. Coba buka. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ada isi. Set bak mandi, sirkulasi udara, ini ada tempat alat-alat mandinya, ya. Alhamdulillah. Sabun, shampo, pasta gigi semua. Dan yang paling penting, ini keramiknya anti licin atau menyerap air, jadi anak-anak aman. Iya, aman. Dijaga, dirawat, mudah-mudahan awet. Sebelum kita semua pamit ya, saya mau mengingatkan nih buat warga di sini.